Kita buat saringan kat sekolah itu hari, di sebuah sekolah, dan kita kesan ada positif lah di kalangan pelajar-pelajar ni lah. So ekoran daripada itu, kolaborasi kita dengan PDRM Johor, mereka carilah penjual-penjual atau kantor-kantor ni. Saya tidak boleh menafikan lah kemungkinan budak-budak sekolah ini diambil lah, sebab tuan-tuan kena faham, dadah ini satu bisnes ataupun perniagaan yang amat lumayan. Itu kena faham. Dia bukan saja-saja orang ambil dadah lah. Dia juga adalah bisnes. Jadi maknanya kita suka tak suka, memang ada kumpulan-kumpulan orang lah, sama ada individu ataupun organisasi ke syarikat yang nak anak-anak kita ni jadi penagih. Sebab dia boleh memberi pulangan yang besar. That is the problem. Okay? Jadi mereka akan bercuba. Kalau kita cuba, itu sebabnya kita nak perkuatkan program pendidikan pencegahan ni supaya anak-anak kita ni tak terlibat. Memang akan cuba. Mula-mula memang dia akan bagi percuma. Bila dah bagi percuma, dia rasa benda tu dah jadi satu, kan kita kata tadi, mula-mula menyalahguna kan, mula dia jalan, lepas tu dia dah jadi bergantung, dia jadi penagih, dan dia nak, so dia nak, duit tak ada kan, duit tak ada, okey, kamu nak, kamu jual kat orang, saya bagi you kamu upah, ini yang berlakunya. Jadi kemungkinan dia rekrut begitulah, sebab dia dah nak, dia dah mula bergantung pada dadah, dia dibagi upah dia upah dadah, dan dia start menjual, yang ini yang kita nak halang lah.